Hai, Assalamualaikum, nama korang and welcome back to my YouTube channel. So, dalam episod lepas, aku pernah ulas pasal Von Joy Batman vs Superman ni. So, untuk episod kali ni, aku nak ulas satu lagi brand untuk scale 1 over 9. Terlebih dahulu kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ini. So, tanpa melengah masa lagi, jom kita ulas figura 1 skala 9 untuk kali ini. So inilah dia figura yang kita akan ulas kali ini. So untuk varian ni, dia ada 3 varian. Ha, yang ni DAH082 and then satu lagi DAH082SP and then satu lagi DAH092. Yang 082SP tu dia mold yang sama dengan 082SP ni, cuma beza dia dia pakai colorway Adam West. Yang tu tak silap eksklusif untuk SDCC. So, jom kita ulas kotak dia terlebih dahulu. So kalau boleh tengok kat sini, ada window, korang boleh nampak Batman tu kat dalam. Tengok kat sini korang boleh nampak dia macam ada a bit glossy kelawar, dan dia punya main base dia tu adalah macam matte finishing sikit. Ada tulis Beast Kingdom kat bawah tu, DC. Ni license product. Dan ni bahagian belakang dia. So korang boleh tengok macam mana dia orang post. Ha, ni dia ada dia punya maklumat-maklumat dia lah. Dia ada lebih kurang dalam 20 point articulation. Lepas tu dia ada 4 pasang tangan yang berlainan rupa. And then kit dia tu dia dibuat daripada real fabric. So macam ni lah. Batman tu out of box. Ha, memang aku agak wow jugalah. Dalam box tu dia tak ada manual. Dia just ada extra silica gel. Dan dia punya fish tank tu. So yang agak kecewa, stand pun tak ada sebenarnya. So kalau nak dibandingkan Von Joy yang Batman vs Superman dengan harga yang dua kali ganda lebih murah, nampak macam Von Joy a big win. Cuma aku beli figure ni disebabkan Robert Pattinson punya Von Joy tu sekarang tengah terlalu mahal. Satu company dari China, satu company dari Taiwan. So kita tengok macam mana. In terms of dia punya head sculpt, aku boleh cakap aku suka. Sebab so kalau tengok kat sini dia punya muka tu memang kau boleh cam lah. And then dia ada satu lagi 092. Yang 092 tu untuk movie The Flash yang baru, dia datang dengan pre-order punya bonus pack, yang mana dia datang dengan extra cape yang boleh dipakaikan. Cuma aku tak pasti benda tu ada dalam kotak ataupun datang berasingan. Sebabkan yang extra cape tu memang wow gak ah, sebab dia lebih accurate kalau nak dibandingkan dengan SSF Figures punya Flash Batman dengan muka kait. Michael Keaton punya Batman pun agak kecewa juga. Kau boleh tengok sendirilah. Harga lebih murah daripada yang ni. Yalah, skala pun lebih kecil. 6 inci sahaja. Dan ada satu lagi variant. Yang tu agak mahal. Aku tak pasti kenapa harga dia RM500. Mungkin aksesori dia lebih sikit sebab dia datang dalam hard box. Kalau yang ni dia datang dengan macam kotak. Kalau nak dibandingkan macam Von Joy tu, dia datang macam dalam kotak. Apa orang cakap, macam cover buku tu kan. Okay, in terms of dia punya skat memang aku suka lah. Sayangnya dia tak datang dengan extra head. Itu je. Kalau tak datang dengan Michael Keaton, lagi power. And then yang ni soft rubber. Soft tak apa-apa, soft sangat. Tapi ya, cukup lah memadai. Lepas tu ni dia punya emblem, utility belt dia boleh nampak macam ada sedikit kotor, warna kuning, yang tu lah. Dia punya detailing. Dia punya base body ni punya finishing macam juga dalam movie 1989 tu. Dia warna matte, dia bukan glossy. And then dia punya design boot dia pun sepijik macam 1989. Dia ada padded atas bahagian ni. Itu. Tapi actually nanti aku akan ceritalah kenapa padded tu agak kecewa sikit. And then dia punya kick pula. Kalau nak dibandingkan dengan 092 dengan 082SP tu. Yang ni dalam dia fabric. Kau boleh tengok kat situ. Tapi luar dia ni bukan fabric. Dia macam PU ada. And then dia datang dengan wire. Cuma beza wire ni. Kalau nak dibandingkan dengan Form Joy. Dia terpisah dekat tengah ni. So kalau tengok. Dia tak mengganggu. So memang dia tak ada join. Kalau Form Joy tu dia join one whole wire. Yang ni tak. So kalau korang nak buat action tu, mungkin kena guna tangan dia lah untuk kembangkan. So ni bahagian belakang dia, kau boleh tengok. Dia tak ada apa-apa jahitan cape dia tu. Dia datang dengan zirah tangan ni. Yang ni soft rubber eh. So tak perlu risau korang akan patahkan agak apa. So agak boleh dimainkan lah. Poseable lah orang cakap. Playable. Seronok jugalah kalau nak main.
So, tanpa melengah masa lagi, jom kita ulas dia punya artikulasi. Pertama, dia ada ball joint dekat head ni. Cuma itulah, design kepala dia ni agak mengganggu. So, atas maksimum macam tu, bawah, bawah lagi banyak lah. Dapat, itu maksimum. Dia boleh pusing ke kiri, ke kanan, sebijik macam dalam movie tu. Sebab suit dia agak keras kan. So, tak dapat banyak sangat pusing kan. Lepas tu dekat bahagian tangan, bahagian tangan dia ada swivel hinge. Kau boleh pusing ke depan, itu maksimum disebabkan sangkut dekat bahagian body ni. And then pusing ke belakang macam ni. So agak banyak jugalah, not bad. And then bawah bahu ni dia ada swivel, nice. Lepas tu ada double hinge. Dekat siku ada double hinge tu. So bukan kala-kala macam SSF. Lepas tu ada swivel hinge dekat dia punya wrist ni. Dekat pergelangan tangan ni ada swivel hinge. Lepas tu abdomen ni dia ada hinge swivel. Aku rasa ada hinge kot. Dia boleh tolak depan. Maksimum macam tu. Dan boleh tolak ke belakang. Tak banyak sangat. Bahagian pinggul mungkin swivel. Dia ada hinge sikit. Boleh tolak ke depan, boleh tolak ke belakang. Tapi nak pusing kiri kanan dia tak berapa banyak. So joint dia tak begitu lumayan. So untuk bahagian kaki pula, okay, dia boleh tolak ke depan macam tu. And then tolak ke belakang, dia sangkut dengan bontot dia ni. So bontot dia ni dia agak keras. So dia lebih kurang macam ball joint hinge, lebih kurang. So tak berapa banyak aksi yang dia boleh lakukan. Lepas tu dekat lutut dia ada double hinge. Boleh tengok kat situ, tapi dia tak boleh rapat. Itu sahaja maksimum. Sama juga belah ni. So dua-dua hanya sangkut dekat situ. Okey, untuk bahagian boot tak ada join. Lepas tu dia ada swivel hinge dekat sini. So dia nampak macam ball join tapi tak, dia ada swivel hinge dekat bahagian anchor. Cuma disebabkan pad kaki ni yang aku cakap tadi. So dia membantu dia punya pergerakan. Lepas tu dia ada toe dekat dia punya join juga. So yang ni tangan dia tengah pegang batarang. So kalau tengok kat situ memang nampak nice lah batarang dia tu dekat tangan dia. Dia tak macam aku cakap Mesko. Mesko siap buat mul tangan pegang batarang. Yang ni boleh je pakai elok-elok. Yang ni pula dia punya accessories grapple hook tu. Dia punya grapple gun lah senang cerita. Boleh tengok dia ada satu lagi tangan untuk pegang accessories ni. Cuma aku bawa pasan grapple gun ni dia boleh separate kan dia punya panah tu. Yang ni daripada dia punya tu. Aku tak tahulah intentionally ataupun tak. Dia ada juga macam darts ni. Yang ni dia tulis dekat kotak tu darts. Nampak macam ninja punya dart pun ada. Dan satu lagi ni aku tak sure apakah dia. Sebab dia punya utility belt tu macam tak ada nak store. So yang ni pula satu lagi post yang memang aku dah lama plan nak buat dengan figura Batman Returns ni. Disebabkan dia tak datang dengan stand. So aku terpaksa pakai phone joint punya stand. Supaya aku boleh apungkan dia. So kalau tengok kat sini, walaupun dia bagi banyak extra hand, tapi aku rasa yang ni paling sesuai. Yang ni tangan yang guna untuk pegang batarang tu. So aku nampak dia lebih natural. Cuma sayang dia, walaupun dia bagi double joint dekat lutut, dia tak boleh bend banyak sangat. So nampak tak berapa dia. In terms of dia punya artikulasi agak sedikit kecewa lah nak buat macam-macam gimmick. Okey, sekarang ni adalah perbandingan. Kat kiri ni ada BBS, Ben Affleck punya back flap daripada Phone Joy dengan ketinggian 21 cm. Ini Beast Kingdom Batman Returns Michael Keaton dengan ketinggian 24 cm. Manakala yang ni adalah Matt Fallon 1989 punya daripada siri 100 Years Warner Bros tu yang six pack tu. So kalau tengok ketinggian Phone Joy dengan yang ni nampak sama. Ialah lebih kurang 8.3 inci. Manakala yang ni nak dekat 9.5 inci.
Walaupun kalau ikut skala ni 1 over 9, 1 over 9, aku tak tahu kenapa dia nampak tinggi sedikit. So, itulah masalah skala untuk figura-figura made in China. So, secara konklusinya ada kabar bala tadi, aku boleh letakkan untuk dari segi keseronokan aku boleh cakap ya 3.5 bintang, disebabkan dia punya artikulasi dia tu agak sedikit mengecewakan dan beberapa joint dia yang ketat, plus aksesori dia kurang, sekali dengan base pun tak ada untuk harga yang agak premium. In terms of dia punya kemasan, aku boleh cakap ya top notch, tak ada cacat celah dekat dia punya jahitan mantel, and then dekat dia punya finishing cat apa semua, aku boleh cakap memang semuanya mantap. So aku boleh bagi 4.5 bintang. So dan yang terakhir, kita akan bagi tahu pasal dia punya keberbaloian, adakah berbaloi atau tidak. Untuk pandangan aku, figura ni aku akan bagi ya 3.5 bintang, disebabkan harganya, keseronokan dia. So bolehlah balance, tak ada rasa rugi sangat, tak ada rasa untung sangat. Terima kasih kerana sudi menonton, sehingga kita bertemu lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.